Oke, okay, hope are you ready? Oke, okay, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman uh, mahasiswa. Uh, kali ini kita akan membahas tentang komponen proses mendengarkan yang merupakan bagian dari materi *art of listening*. Oke, okay, yang pertama dari komponen proses mendengarkan itu ada proses yang namanya mendengar. Ini merupakan aspek fisik dari proses mendengarkan. Pada proses ini terdapat banyak kemungkinan gangguan atau noise yang akan mempengaruhi kualitas proses mendengar. Seperti misalnya kehilangan kemampuan mendengar, suara yang terlalu bising atau lemah, kemudian adanya suara lain yang didengar secara bersamaan. Nah, jadi kalau proses mendengar ini apakah e, Anda akan paham maksudnya atau tidak? Yang penting ada aktivitas di mana suatu suara itu masuk ke telinga kita. Berbeda konsepnya dengan e, memberi perhatian atau dalam bahasa yang lebih uh, simpel yaitu mendengarkan. Jadi ada proses mendengar dan proses mendengarkan. Atau dalam bahasa Inggris ada hear dan ada listen. Oke. Okay? Jadi kalau misalkan mendengar itu lebih pada aspek fisik, maka kalau proses memberi perhatian atau mendengarkan ini merupakan aspek psikologis. Nah, Uh, di sini, uh, proses memberikan perhatian merupakan proses penyaringan informasi yang kita dengar, dengan informasi yang kita butuhkan untuk diolah lebih lanjut. Uh, kemungkinan, pada saat yang bersamaan, kita mendengarkan berbagai macam suara yang masuk ke telinga, namun hanya informasi yang diperlukan saja yang mendapatkan perhatian lebih atau menjadi perhatian kita. Jadi, dalam proses mendengarkan ini atau proses memberi perhatian ini, ini ada kebutuhan, keinginan, perhatian, gairah, dan kepentingan akan menentukan informasi apa yang akan menjadi fokus perhatian kita dalam menyaring informasi yang kita dengar. Oke, okay, teman-teman, dalam proses memberi perhatian ini juga tidak terlepas dari adanya faktor persepsi. Ya, kira-kira uh, kita memandang sumber suara ini penting atau tidak untuk kita ya misalkan gini ya, ada seseorang ngomong kemudian menurut kita itu wah ini nggak penting nih ya ada kemungkinan walaupun suaranya itu kita dengar tapi proses selanjutnya itu dalam otak kita itu ini uh, tidak apa tidak tidak berlanjut contoh gini mungkin kita menganggap seseorang itu lebih kita anggap lebih bodoh dari kita ya uh, kita merasa lebih pintar nih dari orang tersebut maka ketika orang tersebut ngomong eh, ini nggak penting nih, ya makanya e, si pesannya itu tidak kita dengarkan, ya kita tidak memberikan perhatian pada e, pesan tersebut, ya. Oh bisa jadi karena anda merasa le posisinya lebih tinggi, anda merasa lebih pinter, ya dan sebagainya. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga, e, mengerti. Ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan seorang untuk dapat mengerti pesan atau informasi yang didengarnya. Ya mengerti, ya. Uh, misalkan karena kesamaan bahasa orang yang ngomong dengan bahasa tertentu dan kita mengerti dengan bahasa tersebut, makanya uh, kita paham kan. Nah, kalau misalkan saya nggak ngerti ini bahasa India orang ini ngomong pakai bahasa India, ya se apa sekonsen apapun saya mendengarkan uh, dia ngomong ya tetap saya nggak akan ngerti. Kemudian juga ada pengetahuan yang memadai pengetahuan dari si penerima pesan mengenai subjek pesan, kemudian latar belakang budayanya, pengirim dan penerima pesan, kemudian latar belakang penyampaian pesan, isi pesan, kemampuan intelektual penerimaan pesan, ya, kemudian motivasi penerima pesan dan juga kemampuan mental si penerima pesan, ya. Misalkan seorang ngomong ini bahasa terlalu tinggi nih ya, terlalu intelek nih yang ngedengerin ya ya maaf-maaf aja mungkin yang terlalu awam gitu kan ya Ya, makanya ada kemungkinan si pesan yang disampaikan itu ini tidak akan nyampe ya. Jadi eh, harus ada pengetahuan yang memadai dalam menerima suatu pesan. Kemudian yang keempat, ada proses yang namanya mengingat. Ini adalah kemampuan untuk mendapatkan kembali informasi yang telah kita terima dan telah kita pahami. Ya, jadi kemampuan ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor misalkan berapa kali sih atau berapa kali informasi yang sama itu diulang, berapa banyak informasi tersebut disimpan dalam otak, kemudian e, berapa lama informasi tersebut telah disimpan dalam otak ya. Jadi bisa karena lama, bisa karena terlalu banyak ya. E, informasi tersebut disimpan ya itulah kenapa manusia itu kan bisa lupa ya karena mungkin terlalu lama atau terlalu banyak gitu ya. Atau misalkan ya bisa jadi karena memang e, si informasi tersebut tidak 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 berulang ya tidak berulang. Jadi ada satu informasi ketimpa lagi sama informasi yang lain ya sehingga kita lupa terhadap informasi yang e, lebih dulu e, disimpan dalam e, otak kita. Kemudian yang kelima memberikan respon. Nah, respon bukan hanya proses pada si penerima pesan, namun juga berpengaruh pada kualitas komunikasi bagi si pengirim pesan. Nah, jadi ini ketika e, ada seorang menyampaikan suatu pesan ini kan tergantung responnya juga nih orang yang menerima responnya dia antusias apa enggak gitu kan dia memberikan perhatian enggak ya dia respect enggak terhadap pesan yang kita sampaikan gitu kan nah kalau misalkan uh, ketika seorang menyampaikan pesan kemudian orang yang ya katalah si orang yang akan menerima pesannya itu dia cuek aja gitu ya dia acuh terhadap pesan yang disampaikan tersebut ya ada kemungkinan ya si Pengirim pesan juga ini jadi males ya, ada keinginan untuk meneruskan perasaan tersebut. Kemudian, oke, okay, dalam memberikan respon, nah, respon atau umpan balik dalam proses komunikasi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mengetahui apakah proses komunikasi telah berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, ini dalam memberikan respon ini ada beberapa cara, ya, ada orang yang memberikan respon itu dia. Eh, melakukan proses mendengarkan dengan diam, ya mendengarkan dengan diam. Uh, banyak alasan sih untuk tidak mengatakan sesuatu ketika mendengarkan. antara lain mungkin kita tidak ingin pembicaraan berlanjut atau bosan karena sudah mendengarkan cerita tersebut sering ya atau berulang kali ya. Uh, mungkin aja gini, caranya gini ya cara-cara untuk ngusir orang, ngusir orang kalau misalnya dia kita tuh malas nih uh, ngedengerin seseorang uh, ngomong gitu ya apalagi wah ceritanya ini udah udah enggak udah basi ini ya akhirnya kita males kan denger ceritanya kita diem aja ya diem otomatis uh, dia akan non akan akan malas gitu nerusin ceritanya ya oke okay. jika kita memberikan respon verbal si pembicara akan terdorong untuk melanjutkan ceritanya nah sebaliknya kalau memang misalkan oh kita tertarik nih atau misalkan suka kita suka sama orang yang ngomong nih uh, ya kita respon aja secara verbal ya kita kasih tanggapan ya apakah dari ekspresi kita kemudian kita kasih respon verbal dengan pertanyaan misalkan dan sebagainya ya otomatis si orang tersebut akan lebih bersemangat untuk menyampaikan pesan oke mendengarkan dengan diam juga digunakan ketika kita mengharapkan orang lain untuk menyampaikan ide-idenya atau pada kondisi di mana kita berada pada suatu seminar kuliah kelas atau mungkin sedang dalam ruang ibadah ya bukan berarti ini ya jadi yang tadi itu kan kalau memang prosesnya secara personal ya mendengarkan dengan diam kalau misalnya secara personal ah, gue males nih aku diam aja gitu ya males nanggepin ya atau misalkan supaya orang tersebut cepat pergi gitu ya aku diam aja nah tapi kalau misalkan dalam e, ruang kuliah seminar atau ruang ibadah ya memang prosesnya memang kita harus diem ya jadi bukan berarti kalau misalkan saya ngajar di kelas mahasiswa diam semua bukan berarti kalian ngusir kan? Enggak, memang jadi uh, ini kalau konteksnya dalam seminar kuliah atau dalam ruang ibadah ini enggak seperti itu ya. Uh, Nah kemudian eh, ada pun respon lain yang kita berikan dalam bentuk non-verbal dalam proses mendengarkan dengan diam ini arti artinya adalah kita bisa juga memberikan ekspresi wajah ataupun respon non-verbal yang lainnya ya eh, bisa jadi kita sedang mengerjakan suatu kemudian ada orang ngomong kita bisa ngasih tanda gimana kayak ya? kalau misalkan lagi makan kan kita kalau misalkan merespon secara verbal artinya kan ya ya ini kan ada makanan di mulut kita gimana nih ya uh, jadi alangkah lebih baiknya kita respon dalam kondisi tertentu ini dengan respon non verbal ya artinya dengan gerakan tangan atau dengan bahasa tubuh yang lainnya kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan ya kemajuan pertanyaan ini kayak uh, penting atau nggak penting ya ini perlu ya karena apa? Kalau kita mengajukan pertanyaan terhadap seseorang yang berbicara terhadap kita, ini bisa jadi sebagai bentuk memberikan perhatian, ya. Artinya apa? Kalau misalkan si pembicara tersebut dia ngerasa, oh dia nanya nih, berarti dia uh, perhatian ya. Maksudnya dia nangkap nih maksud saya. Makanya dia bertanya, gitu kan? Ini akan membuat dia senang. Ya, karena dia merasa kalau apa yang dia sampaikan itu oh dimengerti gitu kan, didengar. Nah, jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus mengajukan pertanyaan yang pertama itu kita uh, memperjelas makna. Ya, jadi kita memperjelas makna. Jadi, naon sih maksudnya gitu? Apa sih maksudnya? Kemudian mendapatkan konsep perasaan atau keinginan yang lain. Ada kalanya seseorang ngomong itu dia tidak sesuai antara apa yang dia ucapkan dengan. Apa yang ada dalam hati mereka, atau misalkan bertentangan dengan emosi yang dirasakan. Makanya, kita tanya, maksudnya ini maksudnya apa sih? Misalkan gini: eh, ada orang ngomong gini: ya, "Wah, gak bener semua nih orang-orang, nah ini kejar ya? Gak bener tuh maksudnya apa?" Kemudian orang-orang ini, orang-orang siapa gitu ya? Orang-orang yang mana? Gitu ya. Kemudian yang ketiga ini mendorong seseorang itu berbicara lebih lanjut. Makanya teman-teman kalau misalkan wah kita punya figur nih yang disenengin, aduh jarang-jarang loh dia itu eh uh, apa namanya? bisa dekat sama kita gitu ya. Makanya kita kasih pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bisa eh uh, nama namanya teh bisa inilah bisa nahan dia lebih lama gitu ya. Nah, dia lebih lama. Coba, kalau misalkan pembicaraan itu terhenti, kita nggak bertanya, ya, mungkin dia cepat-cepat pamit, ya, tapi kita tahan dia dengan pertanyaan yang kita buat. Kemudian, juga bisa mendorong pencarian lebih lanjut, ya. Jadi, kalau misalkan pencarian lebih lanjut, uh, kita, artinya, kita uh, menggali informasi, ya, dari maksud dari statement sebelumnya yang di, atau pembicaraan yang disampaikan sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan orang profesional seperti psikolog, dokter ya, ini memang memang perlu kan mendorong pencarian lebih lanjut. Kan biasa, biasa biasanya gitu kan. <coughs> kalau misalkan kita kita datang ke dokter misalkan ditanya dulu kan, ada keluhan apa, Pak? Oh, sakit kepala. Terus, terus, terus ya, dan, set, dan seterusnya, sampai akhirnya dia bisa menyimpulkan gitu kan. Oke. Okay. <coughs> Itu mendorong pencarian lebih lanjut dan juga mendapatkan informasi yang lebih detail.